Kali ini Mimin mau bagiin pengalaman Mimin ketika digaji sama Roblox. Ayo, siapa nih yang mau dapat juga Robux gratis kayak Mimin dari Roblox? Kalian like videonya sekarang juga sampai 8000 likes. Biar kalian juga bisa dapetin Robux dari Robloxnya langsung. Oh ya, pastiin juga kalau kalian tonton video ini sampai habis supaya kalian tahu gimana caranya biar bisa dapetin gaji dari Roblox ini. Halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat datang kembali di video informasi. Dan di video kali ini kita bakal membahas tentang bagaimana Mimin bisa digaji sama Roblox. Loh, emang Mimin kerja apa di Roblox? Pertanyaan itu mungkin akan terjawab kalau kalian sudah tonton video ini dan like video ini sampai 8000. Oh ya, satu lagi, jangan lupa di subscribe juga sampai 1 juta subscriber. Kira-kira bisa nggak ya di tahun ini kita dapetin 1 juta subscriber di channel YouTube Roblox Topic Indonesia? Kalau bisa, yuk di subscribe sekarang juga. Sebelum Mimin mulai pembahasannya, Mimin punya satu berita penting untuk kalian ketahui nih. Buat yang belum tahu, dulu selain channel Roblox Topic Indonesia, Mimin juga punya satu channel YouTube yaitu Minecraft Topic Indonesia. Dulu Mimin suka membahas banyak hal tentang game Minecraft. Namun Mimin memutuskan untuk berhenti membuat konten di channel tersebut, sekaligus melepas channel tersebut. Iya, channelnya masih ada dan kontennya pun gak Mimin hapus. Tapi di sini Mimin mau ngasih tahu kalau sekarang channel itu sudah tidak dipegang lagi oleh Mimin dan tidak ada lagi hubungannya dengan channel ini. Oke, kalian bisa unsubscribe channel tersebut karena Mimin gak akan buat video baru apapun di sana. Tolong, kalian selalu berhati-hati dengan konten yang kalian tonton di sana. Kalau ada video yang tidak baik, jangan takut untuk report ke YouTube. Dan catat ya Miminers, kalian bisa kasih tahu ke teman, sahabat, atau saudara kalian kalau channel Minecraft Topic Indonesia bukan channel Mimin lagi. Kalau ada video baru yang aneh di sana, berarti itu bukan Mimin yang mengupload videonya. Oke, kalau gitu kita mulai aja ke pembahasannya. Kali ini kita bakal ngomongin tentang Robux dan kira-kira Robux Mimin ada berapa ya? Jadi sebenarnya kalau Mimin kumpulin nih dari dulu penghasilan Robux Mimin ini udah sampai jutaan loh. Wah, banyak banget kan? Hah? Jutaan, Min? Itu Robux semua? Iya, Robux semua. Dan itu semua Mimin gak pernah beli. Mimin benar-benar dapat dari Roblox sendiri. Roblox yang ngasih Robuxnya ke Mimin. Wah, Min, aku juga mau dong kayak gitu. Nah, untuk kalian yang mau juga kayak Mimin gini, tonton videonya sampai habis biar kalian tahu caranya digaji sama Roblox. Dan ini tuh pasti bikin kalian pengen banget. Terus, Min, itu Robuxnya bakal masuk ke akun Mimin atau gimana, Min? Jawabannya, nggak langsung ke akun Mimin. Dan ini Mimin dapatnya nggak hampir tiap hari ya. Roblox itu gaji Mimin kurang lebih setiap bulannya. Ya, kayak orang gajian biasanya. Dan masuk nominalnya itu bisa mencapai 100.000 Robux per bulannya. Lumayan banget kan? Nih, riwayat Robux Mimin yang masuk bisa kalian lihat di sini nih. Nah, dari tadi pasti udah banyak kan yang bingung dan bertanya-tanya, Mimin kerja apa? Terus gimana sih caranya Mimin bisa digaji juga dapetin Robux sebanyak itu tiap bulannya? Jawabannya adalah karena Mimin buat Miminar Studio atau game di Roblox ini. Yap, kalau kalian yang ngikutin Mimin pasti kalian tahu kan kalau Mimin punya tim untuk membuat game di Roblox. Namanya adalah Miminar Studio. Dan dari Miminar Studio ini sudah ada beberapa game yang lahir buatan kita. Orang di balik berdirinya Miminar Studio adalah Mimin dan Andri, juga Juna Juan. Mereka semua adalah orang hebat, termasuk Andri, karena dia adalah leader dari Miminar Studio saat ini. Jadi, kalau kalian mau mainin game Mimin, itu adalah game buatan Andri bersama tim-timnya. Keren kan? Nah, spoiler nih, tim Andri dan Miminar Studio, termasuk Mimin, sekarang lagi proses bikin game baru. Wah! Kita tungguin aja ya, kira-kira gamenya bakal kayak gimana. Oh ya, ngomong-ngomong soal game dari Miminar Studio nih, kita udah punya beberapa game seperti Living Doll, The Monox, dan yang terakhir update kemarin adalah game Rohangan.
Mereka semua inilah yang menghasilkan Robux atau gaji buat Mimin dan Miminar Studio. Terlebih, gaji Robux ini sebenarnya bisa diubah jadi dolar, bahkan jadi rupiah. Karena 100 ribu Robux itu kalau diuangin banyak banget. Nah, kita balik lagi ke gamenya ya. Kalau Living Doll ini yang main udah sekitar 400 ribu pemain. The Monox itu sebanyak 2 juta. Dan kalau game Rohangan, itu chapternya karena sering diupdate, itu kemarin dapat 6,7 juta pemain. Wah, banyak banget kan? Kalian termasuk gak ke dalam 6,7 juta pemain tersebut? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, Robux-Robux yang Mimin tadi dapetin itu emang hasil dari game-game tadi. Misal, ada yang ngedonate di dalam game tersebut. Atau misal, ada player premium yang bermain di game tersebut. Dan, misal juga, kalau ada yang beli item-item menarik di dalam game Mimin. Nah, itulah kenapa Mimin bisa dapetin banyak Robux, termasuk Miminer Studio dari Roblox. Nah, Mimin mau ucapin terima kasih juga nih ke tim Miminer Studio termasuk Andri yang udah buat game di platform Roblox dan membuat para pemain jadi betah main di game Roblox buatan kita nih bersama tim-timnya juga ya. Jadi, kalau kalian mau dapetin Robux gratis dan digaji sama Roblox atau bahkan bisa jadi rupiah atau uang gajian tiap bulan, coba deh kalian belajar untuk caranya buat game di Roblox ini. Dan coba aja untuk belajar gimana caranya dapetin Robux dari game developer ini. Nah, Mimin itu bisa dapetin 100 ribu Robux setiap bulannya. Itu banyak banget kan? Tapi kalian bisa tebak gak? Kira-kira 100 ribu Robux ini kalau dirupiahin kira-kira berapa ya? Coba kalian tebak aja di kolom komentar ya. Bentar. Mimin dapat notif lagi nih dari Roblox. Wah, Mimin dapat 1 juta Robux bulan ini. Wih, gimana? Asik banget kan? Nah, jadi gimana nih? Setelah kalian tonton video ini, apakah kalian jadi tertarik untuk buat game di Roblox? Karena nanti kalian bisa aja loh dapat banyak Robux dari sana. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu dukung game juga developer Indonesia karena mereka-mereka ini adalah orang-orang keren yang bisa membawa nama Indonesia ke dunia Roblox. Oh iya, kita juga bisa loh bikin game-game keren di Roblox. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oke, Miminers, cukup sekian dulu pembahasan di video kali ini. Terima kasih untuk semua Miminers yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa, yang mau request pembahasan tentang Roblox, kalian tulis di kolom komentar dengan hashtag #bahasmin. Seperti biasa, dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa kalian like video ini ya, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Kira-kira, kalian mau Mimin bahas apa lagi nih? Kalian bisa request informasi, creepypasta, ataupun alur cerita. Kalian tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah dengan hashtag #bahasmin. Oh ya, kalian jangan lupa juga follow Instagram Mimin dan TikTok Mimin juga ya untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Kalau kalian punya fan art GFX tentang Mimin, boleh banget nih kalian kirim ke Discord atau tag Mimin di Instagram ya. Karena akan Mimin tampilkan di setiap video terbaru Mimin. Oh ya, seperti biasa dan selalu Mimin ucapkan, jadilah Miminers yang cerdas, oke? Okay?